Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu tadi wa fi ba'di? Sudah. Sudah. Sekarang Mbak Fifa, Siti Nur Afifah, Siti Nur Afifah Malaysia akan praktek membaca lafal yang terdapat di dalam kitab Fathul Qorib. Atau Mbak Fifa, kita baca di kitab apa di situ? Syarah Bajuri. Oh iya, Hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri. Juz awal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbak Fifa yang belajarnya belum seminggu ini. Belum seminggu, alhamdulillah hampir khotam jilid 1. Wa fi ba'di nusakhil matni. Sekarang fi ba'di nusakhil matni. Diurai. Fi ba'di nusakhil matni. Fi adalah huruf dasarnya. Haka huruf al-jarri wa hiya min kira. Hatta khala hasya ala fi an ala. Wa madhuru bala muka wa hun wa ta. Walika aku walba wa la ala wa mata. Huruf jari itu berubah minan ilah. Hatta khala hasya ada fi an ala. Huruf kaf dan badan la ala dan mata. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mitasanya. Wa kullu harfin mustahiqun bin bina. Wal aslu fil mabni ay yusakkana. Dan semua huruf hukumnya mabni. Sukun jari tanda akhirnya mabni. Fi mabni sukun. Mabni lafaz adalah huruf jar hukumnya majrur atau jar tanda jarnya kasrah. Tasarnya perfam bi dhammi wa fi fathin wa ju. Dasarnya modal
nosaki mudhaf, mudhaf ilainya nosaki apa di situ? Al-matni. Al-matni berarti Al-matni mala mudhaf ilai hukumnya aja. Datanya nunan tadi ya baba ina adu bi fusti kapuri. فَسَنِي يَجْرُونَ مِنْ أَوْفِئِهَا لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا ذَكَ وَلَّا مَخُوذَا نَنَّ تَنِّنْ يَنْجَرِي مُضَفْ لِبُوَا مُضَفْ إِلَيْ جَدًا أَلْمُضَفْ لِبُوَا إِضَفَ هَرُثْ مَنِنْ فَنَعَنْيَ فِي أَتَوْ مَعَنَنْيَ مِنْ دَنْ مَعَنَنْيَ عَلِي الْمَثْنِي تَنْدَجَرْنْيَا كَسْرَ dasarnya korban ibam minum tiba kacang wajuh kasrang kasih kulloh ya abdahu yasur wajin gitu kini wawai rumah zukir ya nuhu nahu ja'ahu bani namir korban bermakna kuat hajar dan sukun dan kasrah zikirlah Allah dengan tekun korban bermakna kuat hajar dan sukun dan kasrah zikirlah Allah dengan tekun. Al-Matni. Al-Matni. Tanpa tanwin. Al-Matni karena ada al-datunya. Wayuh zaku taninu filismi ila. Ada kholafi alwa bilang si kada. Isin jika ada al-tanin dibuang. Bila tidak ada al-tanin dipasang. Alhamdulillah. Berikutnya dilanjut. Berikutnya lafal berikutnya adalah wa aqalluha di situ wa fi babi nusakil matni dilanjutkan atas niyatu awwalahu wa aqalluha wa aqalluha bismillahi adapun paling sedikitnya basmalah itu membaca bismillah cukup wa aqalluha aqalluha berapa lafal dua satu aqallu dua a ha itu apa Domir mutasil untuk mu'annas apa untuk mu'zakar? Untuk mu'zakar. Untuk mu'annas. Untuk mu'annas. Untuk mu'annas. Baik. Jadi ini masih belum seminggu pembelajarannya secara virtual. Sudah kita praktek, Mbak Rifa ini. Banyak yang hafal, banyak yang bisa sudah Mbak Rifa ini. Jadi belum seminggu. Baik, aqalluha diurai. Aqallu tanpa al dan tanpa tanwin. Aqallu tanpa al dan tanpa tanwin karena menjadi mudhaf. Dasarnya nunan dari Arabah tanwina. Mimma tudifu lika turisina. Fasani yajrulani min awfi'ila. Lam yasluh illa taka wala makhuza. Nunan tanwin yang jadi mudhaf dibuat. Kemudian kalau aqallu mudhaf ha menjadi ha ada dalam mudhaf ilai hukumnya dasarnya nunan dari i'rabah tanwina mimma tudifu fatulisina asani yajruni min awfita lam yasluh illa zaka wala mahuza nunan tani yang jadi mudhaf dibuang mudhaf ilai jadal al mudhaf dibuang idhafa harus menyimpan mananya fi atau mananya min dan mananya ali ha tanda jarnya ha